Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. So hari ni kita sambung lagi dengan topik bearing, so di bawah topik equivalent radial load. So kenapa kita kena belajar this equivalent radial load? Kerana bila kita tengok katalog ataupun table yang kita dah tengok sebelum ni, katalog untuk 0 to series ball bearing dan juga 02 dengan 03 series roller bearing. So sebenarnya itu adalah kita panggil sebagai catalog rating, okay? Dan catalog rating ni dia ada standard test. Standard test tu dibuat menggunakan radial load sahaja. Tetapi di dalam application kita, mungkin kita ada this combined load. Maksud saya kat sini dia ada radial load dan juga thrust load. So disebabkan oleh katalog yang kita tengok sebelum ni, table kedua-dua tu adalah berdasarkan radial load saja, jadi kita kena buat sedikit modification macam mana kita nak cari radial load yang bersesuaian. Contohnya saya ada thrust load dengan radial load, so bila saya kira benda tu, dia akan dapat satu equivalent radial load yang bersesuaian lah. Kalau kita tak buat macam tu, apakah jadi, dia akan patah. Maksudnya kita pemilihan bearing itu salah lah. Jadi kita kena belajar this equivalent radial load untuk jadikan satu nombor yang sesuai yang kita boleh pilih dengan efek tu lah. Alright, so equation dia mudah saja, tidak complicated pun. Equation dia very simple equation, okay? Dan kalau kita boleh tuliskan equation dia, okay, so P equals to X V F R plus Y F A. Dan juga dia ada lagi another form yang lebih simple daripada kedua-dua ni adalah V FR. Okay, so ada dua jenis set equation kat sini. Tapi sebelum kita pergi in detail, so let's say kita tulis dulu apa setiap, maksud setiap semua ni. So P bermaksud equivalent radial load. Okay, yang kedua kita ada this FR. Okay, FR is applied radial load. Okay, yang seterusnya kita ada this FA, is applied thrust ataupun axial load. Applied thrust, or we can call it as a axial juga, so axial load. And then kalau kita tengok sini, kita ada that V. V adalah rotation factor. Rotation factor ni macam kita belajar sebelum ni, kita ada dua ring kan. So satu inner ring, satu outer ring, okay? So ada case di mana shaft akan bergerak sekali dengan inner ring dan outer ring bergerak lah. Dan kita ada lagi satu case di mana outer ring yang akan bergerak bersama-sama shaft. Dia akan bergerak tapi inner ring dan juga shaft akan tidak bergerak lah. So ini kita, dia akan beri dua value yang berbeza lah. Okay, so rotation factor ni ada dua jenis value lah. So nanti kita akan tengok apa value-value dia. Dan kita ada lagi yang kita tak define lagi. Kita ada X dan juga Y. So X adalah kita panggil sebagai radial factor. Okay, so factor yang boleh menginkriskan equivalent radial load lah di dalam design. So kita akan tengok nanti. Dan Y adalah a thrust factor. Okay, so kalau kita tengok kat sini,
untuk kira this equivalent radiant load. So untuk case yang pertama, equation yang pertama di atas ni, kita perlukan banyak info juga kat situ. Saya perlukan nilai X, saya perlukan nilai rotation factor V, FR dengan FA, of course kita kena tahu. Dan untuk case ni dia tak risau sangat, usually FA dengan FR ni kita akan dapat daripada application application yang kita guna, okay. Dan nilai Y pun saya perlu tahu jugalah untuk thrust ataupun axial factor. Tapi untuk yang kedua ni, equation dia simple je, okay, tak berapa complicated macam yang pertama tadi. Sebab kalau tengok yang ni, dia dah jadi more simple dan yang lain ni yang dia lebih mudah lagi lah berbanding yang equation yang pertama tadi . Sebenarnya dua equation ni dia basically kita mengikut application bila kita nak guna lah Contohnya yang pertama ni adalah digunakan untuk ball bearing sahaja, okay. Dan equation yang nombor 2 ni digunakan untuk ball bearing juga sebenarnya. Ball bearing pun boleh guna. Dan juga digunakan untuk roller bearing jugalah Kenapa roller bearing tidak boleh guna equation di atas adalah disebabkan sebelum ni kita pun dah beritahu in detail bahawa that roller bearing hanya boleh ambil radiant load sahaja, tapi tak boleh ambil thrust load. Sebab tu equation di atas cuma valid untuk ball bearing, sebab ball bearing boleh ambil dua jenis load lah, okay. Itu alasannya kenapa ball bearing hanya boleh guna untuk equation yang bahagian atas tu instead yang bahagian bawah, okay. So FA FR kita ada isu V basically berdasarkan rotation. Sama ada inner ring rotate, outer ring tak rotate, ataupun outer ring rotate, inner ring tidak rotate. So dia ada dua kind of condition. So berdasarkan dua condition tu, so tuan telah bagi satu number. So rotation factor ni untuk case 1.0 dan juga 1.2, okay. So 1.0 untuk standard test lah sebab standard test dia buat untuk case di mana inner ring rotate lah. Lepas tu nombor dia adalah 1 lah So inner ring inner ring rotates, okay. So untuk case kedua adalah untuk case yang nombor 2 lah So outer ring rotates. So dua jenis condition untuk rotation factor, satu untuk inner ring rotate dan 1.2 sepatutnya satu dia akan mengincreasekan equivalent untuk case yang nombor 2 untuk auto ring rotates. Maksudnya life akan semakin berkurangan lah jika kita gunakan size yang sama. Ok, so sekarang ni isu dia adalah nilai X dengan Y ni ni adalah isu yang besar. So nilai X dengan Y ni kita akan dapat daripada table. So macam mana this nilai X dengan Y ni buat adalah bearing manufacturer, okay, contohnya SKF, dia buat testing lah So dia testing buat radial load, dia combine lah radial load dan juga axial load lah, okay. Dan dia akan tengok bila masa dia akan patah. So berdasarkan benda tu, so dia boleh tahu berapa that equivalent radial load yang sesuai untuk this combined load. So tu dia punya idea dia macam mana dapat table yang kita akan tengok selepas inilah Table ni adalah table yang boleh digunakan untuk dapatkan value of X dan value of Y itulah Okay. So kita nak tengok sikit table yang pertama untuk case ni, okay. Let's say saya copy jap daripada satu tempat, okay. Dan saya akan apalah saya akan snap benda tu kat mana benda ni. Alright, so dah jumpa dah. Okay, so ni dia punya table yang kita akan
gunakanlah untuk case study kita. So, let's say kita dah masuk sini. So, kita pastekan di sini. So kita akan refer satu table pada table 10.5 untuk buku teks kita ni. Okay, so dalam table 10.5 dia ada satu table yang menunjukkan macam mana kita dapatkan value x dengan y lah Alright. So untuk tahu nilai x dengan y, basically kita perlukan beberapa info yang kita boleh dapatkan daripada table sebelum ni. Okay. So antara info yang kita kena dapatkan pertama adalah this nilai CS. So nilai CS untuk ball bearing kita boleh refer dalam table 10 point yang sebelum ni. Kalau kita tengok balik di dalam standard dimension sebelum ni, so untuk table 10.3 ni kita boleh dapatkan nilai CS lah sama ada deep groove ataupun angular contact lah Tapi untuk case kita ni adalah case deep groove, so rasanya kita akan guna nilai ni lah CS ni. Okay, so itu caranya. So mesti dapat satu info untuk case ni adalah nilai CS lah Tapi sebelum kita gunakan tu, kena check dulu table ni, table untuk apa So ni adalah table untuk deep groove ball bearing lah Alright, so nilai CS, dan of course kita kena tahu juga So bila dah tahu nilai CS ni, so kita akan cari ratio FA over CS lah So tu cara dia. So FA ni boleh dapat daripada apply load, apply thrust load di dalam application bagi dengan CS daripada table sebelum ni. Kita akan dapat this kind of ratio. Okay. So daripada ratio tu, sebelum kita nak cari yang mana satu yang sesuai, sebab kalau kita tengok in case ni ada dua jenis column, sama ada FA over BFR greater less ataupun equal E ataupun FA over BFR greater than E. So kita kena select mana satu yang sesuai lah So sebelum kita select tu, kita akan cari FA over BFR. So FA mana dapat? FA daripada apply load D. So V adalah rotation factor, sama ada 1.1.2, 1 untuk innering rotate, 1.2 untuk outering rotate. Okay. Dan FR adalah apply radial load lah. So basically pun ada dalam, jadi akan diberi lah So bila cari ratio tu, so bila dapat dua ratio tu, so kita akan compare nilai ni dengan nilai E lah So dapat nilai ni, so kita akan compare dengan nilai E, nilai E yang di sini So bila kita comparekan nilai E tu, kita akan carilah sama ada dia kurang ataupun sama besar dengan E lah So FA over CS ni sebenarnya akan, kita akan dapat satu nilai E lah Contohnya saya dapat FA over CS 0.042, lalu saya akan dapat nilai adalah 0.24 lah So kalau saya kira FA over BR kurang daripada nilai E, so saya akan ambil yang ni lah So kalau FA over P kurang daripada E, ini contohnya 0.24, so saya kira FA over BFR 0.2, so basically saya akan refer this graph lah ataupun this column. Okay. Tapi kalau saya kira FA over BR lebih daripada 0.24 untuk kes ni, let's say saya dapat nilai dia 0.25, so saya akan ambil this nilai lah, nilai X dengan Y lah berdasarkan tu. Okay. So dia kena kira, dia quite remeh sikit sebab kita kena cari, kena kira dulu sedikit, selepas tu baru boleh rujuk table lah. So ini untuk yang pertama, table 10.5. So kalau kami tanya ball bearing, so inilah kita akan refer. Okay. Dan kita ada juga lagi satu table untuk lagi satu jenis type of ball bearing yang kita panggil sebagai angular contact ball bearing. Okay, so kalau saya boleh ambil table tu juga, so dan saya pastekan di sini. Okay, so ini adalah untuk cari nilai angular contact lah sebab ball bearing kalau kita tengok table sebelum ni, kita ada angular contact dan juga kita ada yang deep groove ball bearing yang biasa tu. Okay. So kalau tengok kat sini, dia pecah kepada dua jenis architecture sini. Okay. Yang pertama adalah jenis single row, ada satu row saja bearing tu. Okay. So ni adalah
single ball bearing. So maksudnya dalam satu slot tu ada satu saja macam tu. Okay. Tapi untuk double row, so kita akan nampak ada dua bola lah di situ. Okay, macam tu. So basically itu beza dia antara single row bearing dan juga double row bearing, right? Dan kalau kita tengok dia lebih kurang macam tadi, tapi dia cuma ada tambah lagi satu kolom di sini. Contact angle 15 sampai 35 degree lah eh. Dan sama macam sebelum ni, kita akan cari dulu ratio antara FA over CS lah eh. Dan I tu adalah number of row lah eh. So kalau single row is 1, kalau double row is 2 lah, ni lah I tu eh. Kalau nampak di sini lah eh. Dan sama macam sebelum ni, kita akan cari juga ratio FA over B FR lah eh. So cari FA over CS, so kita akan dapat nilai tu. Dan kita akan, contohnya saya ambil nilai 0.46 ni eh. So saya kira dapat 0.087 dan saya kira dapat 0.46. sama macam sebelum ni. Untuk case single row dia tak ada isu lah eh. Sebab apa tak ada isu? Sebab dia cuma satu kolom saja kan eh. Tapi untuk case double row bearing, dia isu dia macam sebelum ni lah eh. Kita akan kira directly lah eh. So untuk case FA over VFR, untuk case single row bearing ni kurang daripada nilai E. So kita akan anggap X ni sama dengan 1, Y ni sama dengan 0 lah. Sebab tu dia tak ada dalam ni lah eh. So kita akan anggap sebegitulah untuk kes kurang daripada E. Tapi untuk kes double row bearing dia ada sedikit perbezaan lah eh, di sini. So kita perlu take note lah. So dia macam sebelum ni, macam kes tip proof ball bearing. Okay. Nampak macam susah, tapi sebenarnya tak susah lah eh. Senang saja benda ni. Nanti kita akan tengok satu contoh macam mana kita nak gunakan kedua-dua table ni, 10.5 dan 10.6, untuk menjawab soalan yang berkaitan combined loading lah, untuk mencari nilai equivalent radiant load. Tapi usually dalam soalan kita tak tanya lah this table 10.6. Tak pernah tanya lagi lah setakat ni. So kami akan tanya table 10.5. Table 10.5 ni pun dah cukup complicated dah eh. Jadi so itu dia equivalent radial load yang perlu boleh digunakan untuk mencari nilai yang sesuai lah. Dan bila kita dapat P ni, kita akan kira menggunakan satu rumus rumus life of bearing, dan kita akan dapat size yang sesuai lah untuk application kita. Alright. Tapi sebelum saya habiskan untuk topik yang sama juga, saya kena cakap ada satu benda juga. Sebenarnya application ni juga kadang-kadang bila kita design juga, design kita juga ada di tempat-tempat yang ada loading lah, ada shock. Ini ada shock, some kita panggil sebagai shock loading. Dan shock loading juga akan menyebabkan bearing kita akan kurang life. Sebab tu kita akan masuk juga sedikit topik di bawah equivalent radial load, yang kita namakan sebagai kita panggil sebagai equivalent shock loading eh. So let's say saya tulis dulu equivalent shock loading. Basically equation dia sama macam sebelum ni. Kalau saya boleh tuliskan equation dia, okay. X VFR okay. Plus Y FA. So ini kalau equation yang kita tengok tadi, yang jenis panjang, dan juga yang lagi satu adalah VFR. So apa yang sedikit modification yang dia buat di sini, dia tambah satu faktor yang kita panggil sebagai shock loading punya faktor. So dia tambah satu KS kat sini. So saya kurungkan benda ni. Dan sama juga dengan this yang pendek punya version ni, dia tambah satu shock factor KS. Okay. So saya tulis sikit K
MKS adalah shock factor. Alright. So dia punya cara yang dia sama macam sebelum ni, cuma dia tambah KS lah. Okay, dan KS ni of course kita kena tahu juga nilai dia. Dan nilai ni kita boleh refer lagi satu table lah eh. So let's say kalau saya ambil table tu sikit daripada buku teks. Okay, kita ambil sikit mana shock ni. Okay, ni. Okay, dia, so dia adalah table 10.7. Okay, so kita akan guna table 10.7 untuk mendapatkan nilai shock factor di dalam design lah eh. Dan shock factor ni kalau kita tengok so dia beri dia ada 3 column. So first column adalah jenis load, constant atau steady. So ini memang logic constant steady. Nilai KS tu untuk kedua-dua jenis architecture, ball bearing dan juga roller bearing, nilai dia adalah 1. So bila dia jadi 1 kat sini, dia akan jadi balik macam original equation yang kita belajar sebelum ni lah, yang ni. Okay, so itu dan bila kita ada sedikit shock light shock, so nilai dia bertambah lah, KS tu 1.5 dan juga 1 untuk roller bearing. So apa akan jadi sebenarnya? So bila ada sedikit shock factor, so loading sebenarnya equivalent radial load akan meningkat lah. So bila loading meningkat sekali, dia akan kurangkan life of bearing. So life of bearing akan semakin berkurangan. Okay, sebab tu kadang-kadang kita perlu cari size yang sesuai untuk case yang ada shock factor. Tapi kalau kita pergi lagi lebih ekstrim lagi, okay, yang kita sebagai extreme shock, okay. So untuk extreme shock ball bearing dia punya factor semakin 3 eh. So kalau yang sebelum ni constant ataupun steady adalah 1. So untuk ball bearing dia meningkat jadi 3 untuk extreme shock. Tapi untuk roller bearing dia kurang sedikit, dia adalah 2 kali ganda saja. So berdasarkan ni kita boleh buat satu conclusion that roller bearing memang sesuai untuk case shock. So kalau ada banyak shock, ada banyak vibrations, so roller bearing adalah pemilihan yang baik. Masa kita nak select bearing lah untuk case shock dan juga impact. Saya rasa saya stop dulu takat tu. Okay, so kita akan pergi ke topik yang lebih menarik selepas ni, adalah topik di mana kita akan tengok macam mana kita nak select ball bearing ataupun roller bearing untuk application yang sesuai, dan macam mana kita nak kira life yang sesuai untuk bearing tu. Okay, dan kena pastikan bahawa nilai tu at least minimum 1 juta cycle yang kita dah discuss sebelum ni. Okay, so kita tangguh dulu dan kita jumpa lagi pada topik yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bye-bye.